Salam Rahayu bagi kita semua. Saya berharap kabar saudara-saudara saya di sana baik-baik saja ya. Dan kabar saya di sini sangat baik. Seperti biasa, saya akan meramal sebuah zodiak. Dan di video ini saya akan meramal zodiak Cancer. Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan simak baik-baik pembahasannya. Langsung saja kita ke topik pembahasan. Let's go. Baiklah, langsung saja kita menuju pembahasannya ya. Seperti biasa, saya akan meramal tentang kehidupan, percintaan, dan keuangan ya, yang akan dijalani di bulan 8 ini ya. Oke, langsung saja saya mulai ya. Dan untuk hasil ramalan zodiak Cancer untuk kehidupan di bulan 8 ini yaitu kamu sedang berusaha untuk menjadi yang terbaik ya. Saya melihat kamu sedang berusaha menjadi yang terbaik. Ini sepertinya kamu sedang dalam masalah pekerjaan ya. Dalam masalah pekerjaan, dan kamu ingin membuktikan kepada semua orang kalau kamu bisa dan kamu yang menjadi terbaik di antara mereka ya. Seperti itulah hasil ramalan untuk zodiak Cancer khusus kehidupan di bulan 8 ini ya. Dan saya lanjut ke topik yang kedua ya, yaitu masalah percintaan. Dan hasil ramalan untuk zodiak Cancer masalah percintaan di bulan 8 yaitu selesaikanlah yang harus kamu selesaikan ya. Jangan ditunda-tunda ya. Sepertinya ada hal yang harus kamu selesaikan di dalam hubungan kamu ya. Kalau itu masalahnya gimana itu kembali lagi kepada kalian ya. Saya tidak bisa ikut campur ya, karena ini adalah masalah yang untuk kelanjutan hubungan kalian ya. Dan saya tidak mau mencampurinya ataupun tidak mau melihatnya lebih jauh lagi ya, karena itu urusan kamu ya. Dan begitulah hasil penglihatan saya ya. Ada hal yang harus kamu kerjakan ya. Sepertinya kalau mempunyai problema ya. Seperti itulah ramalan untuk zodiak Cancer di bulan 8 ini ya, masalah percintaan. Oke, saya lanjut ke topik yang ketiga ya saudara-saudara ya. Dan hasil ramalannya untuk zodiak Cancer masalah keuangan yaitu banyak pengeluaran ya. Sepertinya saya melihat kamu banyak pengeluaran di bulan ini ya. Jadi pengeluaran kamu ini harus bisa kamu sesuaikan dengan pemasukan kamu ya, agar tidak menimbulkan stres pikiran ya. Apalagi untuk masalah emak-emak ya, pengeluaran. Namanya juga ibu-ibu ataupun perempuan ya, kalau masalah pengeluaran itu sangat irit ya. Ataupun kalau udah mengeluarkan uang banyak, dia gampang stres ya. Kalau untuk perempuan ini ya, kalau untuk laki-laki ini mau uang keluar banyak pun open nggak open ya. Tapi itu tergantung juga laki-lakinya ya. Dan begitulah hasil ramalan untuk zodiak Cancer ya di bulan 8 ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bantu channel ini agar lebih berkembang lagi ya saudara-saudara ya. Sampai disinilah video saya. Salam Rahayu. Terima kasih.